Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani nembrakeun waragad perawatan jeung obat pasien corona ditanggungku BPJS upama masih terduga. Tapi upama pasien dicindekeun positif corona, waragad perawatan jeung obatna ditanggung pamarentah. Nalika diwawancara satu tas rapat jeung sejumlah anggota DPD RI, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani nembrakeun biaya perawatan jeung obat pasien anu dierong corona ditanggung BPJS, upama kacatet salaku anggota BPJS. Tapi upama pasien geus dicindekeun positif katerap virus corona, waragad perawatan jeung obatna ditanggung pamarentah. Eta teh luyu kana undang-undang ngeunaan wabah panyakit nepa. Pada saat dia masih diduga sebagai diduga ya, kalau masih waktu suspek istilahnya itu dalam istilah kedokteran, masih diduga sebagai virus corona, dia masih di cover oleh BPJS karena dia masih dikategorikan masuk ke dalam diagnosanya itu influenza like illness atau ILI. Nah, jadi masih diperlakukan seperti pasien influenza gitu ya. Jadi karena infeksi saluran pernapasan bagian atas yang bersifat akut, nah itu kita masih berlakukan seperti itu. Tapi setelah dia ditemukan positif corona, maka dia menjadi tanggungan pemerintah. Berli ngembohan kiwari di Jawa Barat geus aya tujuhan warga nu dicindekeun terduga katerap virus corona. Di antarana dirawat di rumah sakit di Kota Bandung, Walet Cirebon, Depok, Bekasi jeung Bogor. Eta warga nu tujuhan teh geus dicindekeun negatif corona dumasarkeun hasil pemeriksaan apus tenggorokan jeung apus hidung di Balit Bangkes Jakarta. Sajeroning kitu patali kana kamungkinan ayeuna warga Jabar anu milu di karantina di Natuna, Berli nembrakeun tacan nampa iberna. Budi Hartati, Bandung TV.